Di tahun 2023, PT Suzuki Indomobil Sales merilis mobil di segmen compact city car yang berdesain layaknya SUV. Mobil ini diberi nama Suzuki Espresso. Suzuki Espresso dibanderol dengan harga terjangkau untuk dua varian yang dikeluarkan, dilansir dari suzuki.co.id. New Espresso MT atau manual dijual dengan harga Rp159 juta. Sedangkan tipe New Espresso AGS atau otomatis Rp168 juta. Harga tersebut merupakan harga rekomendasi OTR Jakarta. Harga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan perusahaan. Suzuki Espresso yang meluncur di 2023 memiliki fitur baru untuk kenyamanan dan keamanan. Di antaranya, fitur keamanan ISOFIX, Electronic Stability Program, dan Hill Hold varian AGS atau Auto Gear Shift. Sedangkan untuk kenyamanan, Suzuki menambahkan audio steering switch, Bluetooth phone connection, dan new head unit 7 inch. Sementara itu, dalam mendukung performa dan efisiensi bahan bakar, Suzuki Espresso 2023 telah memiliki fitur idling stop. Fitur ini sangat berguna untuk pengguna area perkotaan yang kerap terjebak macet atau berhenti di banyak persimpangan. Desain Suzuki Espresso terlihat tangguh, sporty, dan stylish dengan ground clearance yang serupa dengan SUV. Kapasitas tempat duduk hadir untuk 4 penumpang dengan bagasi yang cukup luas. Dimensi Suzuki panjangnya 3.565 mm, dengan tinggi 1.565 mm, dan lebar 1.520 mm dan jarak poros roda 2.380 mm. Dimensi ini untuk 4 penumpang tentu terasa lega dengan masih memperhatikan kelincahan mobil dalam bermanuver, yang terlihat dari ukuran kompak secara keseluruhan. Fitur lain yang diunggulkan dalam Suzuki Espresso 2023, ialah dual SRS airbag di seat depan, yang memberikan perlindungan aman dari benturan. Sistem pengereman telah menggunakan sistem ABS yang canggih. Untuk mempermudah parkir, ada pula rear parking sensor. Bahkan kendaraan telah dilengkapi fire extinguisher. Sementara di sektor mesin, Suzuki Espresso menggunakan mesin 1,0 liter atau 998 cc dengan 3 silinder segaris. Mesin menghasilkan torsi maksimal 3.500 rpm dan tenaga maksimal 5.500 rpm. Jenis bahan bakar yang digunakan bensin dengan sistem bahan bakar injeksi. Untuk sistem pengereman, jenis rem depan berupa cakram dan rem belakang tromol. Suspensi depan menggunakan MacPherson strut dan suspensi belakang torsion beam. Suzuki Espresso tersedia dalam 6 opsi warna yakni, Sizzle Orange, Solid Fire Red, Pearl Sterry Blue, Metallic Granite Grey, Silky Silver Metallic, dan White. Bagaimana pendapat kalian Sobat Otoviral, dengan mobil baru Suzuki Espresso 2023?